Alhamdulillah dapat rumah baru dan lebih selesa. Demikian luahan Cik Hat Jusoh dari Kampung Tanjung Lengkong. Apabila kisah kehidupannya yang tinggal dalam sebuah pondok buruk, tanpa bekalan elektrik, air dan kemudahan asas selama 13 tahun, mendapat perhatian kerajaan negeri. Paling mengembirakannya apabila dia juga bakal memperolehi kad pengenalannya semula setelah musnah dalam kejadian banjir ketika menetap di Malau Kedah lebih 20 tahun lalu. Cik Hat berkata selama hampir 13 tahun, dia menetap di pondok buruk di atas tanah bapa saudaranya tanpa sebarang kemudahan asas termasuk bekalan elektrik dan air bersih. Nak mohon rumah bantuan ni, kenapa tak dapat? Tak ada isi, orang tu tak ada isi. Memang tak dapat. Tak boleh mohon. Alhamdulillah, daripada Jabatan Pendaftaran Negara turun untuk membantu menyelesaikan masalah kehilangan ataupun ketiadaan IC-nya, insyaAllah, dari sahabat kita. Dan juga hari ini daripada JKM pun akan turut bersama